والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وبحمده نستعين به الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai kepada bahagian yang mana Al-Imam Al-Ghazali sedang membicarakan tentang kaitan ilmu fiqh dengan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Apakah kaitan ilmu fiqh dengan kehidupan kita seharian? Jadi sebelum ini kita memberikan misal, kita apabila menjalankan urusan harian kita, kita tidak lari daripada ilmu fiqh. Tidak boleh lari daripada hukum Allah. Apa sebabnya? Sebab segala perbuatan kita ada kait mengait dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita masuk ke masjid, ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kesunahan memasuki masjid dengan kaki kanan. Disunatkan kita melakukan i'tikaf. Apabila kita keluar daripada masjid, bila kita berjalan, kita diperintahkan untuk kita merendahkan pandangan. Dan apabila kita membeli barangan, kita diperintahkan untuk kita melaksanakan hukum ahkam bersama paut dengan jual beli. Apabila kita nak bernikah, maka diwajibkan kita melaksanakan syarat-syarat sahnya pernikahan. Apabila seorang daripada kita meninggal dunia, maka diwajibkan kita melakukan mandi dan solat jenazah dan kafan dan tanam. Apabila kita memakai baju, ada hukum ahkam berkenaan dengan memakai baju. Diwajibkan kita menutup aurat kita, disunatkan kita memakai pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Dan begitu juga apabila kita masuk ke dalam tandas sebelum kita tidur, bangun tidur. Ini maksudnya di sini, segala perbuatan kita ada kait dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Imam Ghazali mengatakan ilmu fiqh berkait ini dengan kehidupan kita seharian di dunia ini. Jadi insyaAllah kita meneruskan daripada sini, daripada mana kita berhenti daripada pengajian yang lepas. Maka beliau mengatakan, فَإِنَّ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ وَلَا يَتِمُّ الدِّينُ إِلَّا بِالدُّنْيَا. Jadi dia mengatakan, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah cocok tanam bagi akhirat. Jadi kita lihat bagaimana Imam Ghazali dia memberikan kepada kita gambaran bagaimana kita nak faham dunia ini, bagaimana kita nak memahami kehidupan kita di atas muka bumi ini, dan apa yang sepatutnya kita melakukan. Apa maksud hidup kita? Adakah maksudnya kita hidup 60-70 tahun sia-sia seperti binatang-binatang yang makan dan tidur, makan, tidur, makan, tidur sampai mati? Tidak. Manusia Allah SWT memberikan maksud yang besar. Dan dunia ini dia adalah cocok tanam bagi akhirat. Maksud kita bukan dunia. Maksud kita adalah selain daripada dunia. Maksud kita adalah akhirat. Destinasi kita adalah akhirat. Destinasi kita insyaAllah adalah syurga Allah SWT. Dunia ini tempat ujian. Tak semestinya satu orang miskin di dunia dia rugi ataupun dia orang yang gagal. Tidak. Berapa ramai yang dia orang miskin berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemiskinannya disebabkan dia memahami maksud hidupnya. Maka kemiskinan adalah ujian daripada Allah, kekayaan juga adalah ujian daripada Allah. Allah memberikan kekayaan kepada seseorang bukan maksudnya kekayaan kita mengatakan bagus ini segala-galanya, akan tetapi ujian juga. Ada orang dia dapat kekayaan, Masya Allah, dia melakukan sedekah, dia melaksanakan tanggungjawab, dia membantu orang, maka kekayaan adalah baik baginya. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan kekayaannya. Tetapi ada orang apabila diberikan kekayaan, dia lupa Allah terus. Dia mengatakan, saya dah boleh buat apa yang saya nak, buat apa saya nak perlukan agama. Maka ini kita mengatakan kekayaannya menjadi sebab kegagalannya dan dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, dunia ini adalah tempat cocok tanam.
Dunia ini adalah tempat kita usahakan atas iman. Dia adalah tempat kita usahakan atas amal. Dia adalah tempat kita usahakan atas keyakinan dan ketakwaan kepada Allah. Dia adalah tempat yang mana kita membina hubungan dengan Allah supaya apabila kita mati nanti kita diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan fa inna dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia ini dia adalah tempat cocok tanam bagi akhirat. Maksudnya dia bukan maksud hidup kita di dunia ini. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Jadi apabila kita berada di tempat persinggahan, kita perlu mengambil apa yang perlu. Saya sentiasa mengatakan misal ini, kalau kita nak pergi sesuatu tempat dan kita singgah di tempat pam minyak. Kita singgah tempat pam minyak bukan maksud, tapi nak dapatkan minyak, nak membeli makanan, minuman, tetapi maksud kita adalah destinasi, bukan pam minyak. Kita kalau kena pergi Kuala Lumpur, kalau kita mentingkat macam misalnya, macam bukan maksud kita. Tapi kita turun macam untuk kita makan dan minum, pergi tanda, solat. Tetapi maksud kita adalah Kuala Lumpur, bukan macam. Jadi dunia ini dia adalah tempat persinggahan. Dia bukan maksud kita, tapi maksud kita, destinasi kita adalah akhirat. Tetapi orang yang gagal adalah orang yang menjadikan tempat persinggahan destinasi pula. Lupa pula. Kita mengatakan awak nak kena pergi Kuala Lumpur tak? Saya nak duduk sini juga, macam juga. Awak nak buat apa kat macam tak? Saya nak duduk. Kita mengatakan ini bukan awak destinasi ni. Awak dah sesat jalan. Awak dah silap. Nampak tak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik ini insya-Allah menjadikan kita di antara ulul albab. Ulul albab adalah manusia yang diberikan kecerdikan. Dia dapat memahami perkara ini. Barang siapa yang memahami perkara ini, dia mempunyai al-aql. Al-Quran yang mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tidak memikir dengannya. Yani bagaimana? Yani apabila manusia tidak memahami akan maksud hidupnya, maka dia akan sesat daripada jalannya. Imam Ghazali mengatakan wala yatimmu dinu illa bidunya, dan kita tidak mendapatkan kesempurnaan agama melainkan melalui kehidupan kita di dunia. Sebab bagaimana kita nak mengamalkan agama Allah? Kita nak kena ada kat dunia ini. Bagaimana kita nak mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala? Kita nak kena melalui kehidupan kita seharian dengan kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang isteri ataupun sebagai seorang perdana menteri ataupun dari seorang imam ataupun dari seorang anak ataupun seorang pelajar. Kita lihat tanggungjawab kita berbeza-beza. Jadi kita nak mendekatkan diri kepada Allah, kita nak mengamalkan agama Allah melalui kehidupan kita seharian. Jadi Imam Ghazali mengatakan tidaklah kita mendapatkan kesempurnaan agama melainkan dengan dunia, melalui dunia. Wal mulku wa dinu tawaman, dia mengatakan kerajaan dan agama adalah kembar, adik-beradik kembar. Ini perkara yang kita nak tergantungkan sikit ya. Ini kita dah membicarakan pengajian kita yang lepas, tapi saya sengaja membicarakan lagi sebab ada perkara yang penting di sini. Tak ada masalah kita ulang kaji. Kitab Yahya ini kalau kita hantar pada sebuah kali sekalipun, tiap-tiap kali kita baca insyaAllah kita mendapatkan manfaat yang baru. Itu sebab kalau di Hadramaut tiap-tiap hari baca kitab Yahya ini, tiap-tiap hari. Dah beratus tahun mereka, tak tahu dah berapa kali mereka khatam. Tiap-tiap hari baca kitab Yahya lepas asar. Jadi satu orang kalau duduk dekat Tarim, kalau dia solat asar berjemaah dekat masjid, Masya Allah, kalau dia hidup misalnya 60 tahun, kalau tiap-tiap hari solat asar di masjid, Wallahualam ini saya tak tahu berapa kali dia khatam ini Yahya. Dah ibarat ini seperti apa makan tengah hari. Ini kitab. Jadi Al-Imam Al-Ghazali dia mengatakan kerajaan dengan agama ibarat adik-beradik kembar. Yakni maksudnya mereka memerlukan satu dengan yang lain. Kerajaan memerlukan kepada agama, agama juga memerlukan kepada kerajaan. Bagaimana kita mengatakan kerajaan memerlukan kepada agama? Apa maksud kerajaan di sini? Maksudnya negeri. Imam Al-Ghazali di sini membicarakan negeri Islam. Tamam? Negeri Islam. Kerajaan memerlukan agama dan agama memerlukan kepada kerajaan. Fadinu aslun wassultan haris. Jadi dia mengatakan agama ini adalah asalnya manakala kerajaan ataupun negeri adalah penjaganya. Yakni
Kalau kita ada sesuatu yang berharga misalnya, kita memerlukan security kan? Misalnya kalau saya ada belian $500 million punya worth. Kalau saya ada belian $500 million, agak-agak macam mana? Kalau orang misalnya dia ada belian $500 million, agak-agak dia boleh keluar begitu. Ha? Macam biasa ke macam mana? Kebiasaannya kita mengatakan mesti ada apa? Dia punya security, dia backup kan? Kita lihat misalnya Cisco, bila dia nak buka ATM punya machine kan? Dia mesti ada at least 2-3 orang misalnya tembak. Misalnya tembak. Biasa dia begitu ya. Sebab dia nak buka ni ATM machine, Allah malam ini beribu ada duit kat dalam. Kalau kena mempak, susah. Jadi biasa mereka kalau nak benda yang seperti ini, mesti ada security. Mereka akan ada jenis security. Al-Imam Razali yang ini dia memberikan gambaran, agama dengan kerajaan ini dia ibarat apa? Agama ini adalah asalnya, manusia memerlukan kepada agama. Tetapi agama ini memerlukan kepada apa? Memerlukan yang ini kepada yang menjaganya. Ini kita membicarakan tentang hidup ini di dunia ini. Maksudnya yang melaksanakannya, yang menjaganya supaya hukum mahkamnya dapat dilaksanakan. Maka ini adalah ibarat pemerintah dan negeri. Mungkin saya memberikan misal yang kita nak faham ini. Kita memberikan misal. Sebagai misal, kalau kita nak menjalankan hukum Allah SWT, kita memerlukan kepada authority. Kita memerlukan kepada authority. Mungkin kat Singapura kita susah nak bayangkan. Saya memberikan misal di Malaysia sebagai misal. Di Malaysia, misalkan kalau satu orang pada bulan Ramadan, dia makan di tengah-tengah khalayak ramai, boleh kena saman. Dia boleh kena saman. Sebahagian negeri misalkan, kalau ditangkap melakukan zina, ada hukuman baginya. Jadi sekarang kita mengatakan undang-undang yang di negara melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kebiasaannya manusia lebih takut kepada hukuman daripada takut kepada Allah. Ada orang yang ini misalnya dia tidak makan tengah-tengah jalan pada bulan Ramadan, bukan sebab dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi takut kena tangkap dan saman. Jadi maksudnya di sini adalah undang-undang yang di negara menjalankan hukuman yang di Allah Subhanahu Wa Taala. Memastikan manusia membayar zakat. Ini lagi misal saya nak membicarakan. Pada zaman dahulu, pemerintah boleh memaksa orang mengeluarkan zakat. Misalnya kalau satu orang kaya, sekaya-kaya dia, tapi dia tak bayar zakat. Tapi dia tidak bayar zakat, maka pemerintah boleh pergi kepadanya dan memaksanya untuk dia bayar zakat. Kalau dia tak nak bayar, mereka merampas dia daripadanya. Kita pernah dengar kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu kan, apabila dia menjadi khalifah, ada sebagian orang tak nak bayar zakat. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan kalau sekiranya pada zaman Nabi SAW zakat unta dibayar dengan talinya, maka aku akan memerangi orang yang tidak membayar zakat unta dengan talinya. Jadi dia mengatakan kalau zaman Nabi SAW orang bayar unta dengan tali, aku juga akan memastikan unta dibayar dengan tali. Dan kalau orang tidak membayar unta dengan tali, aku akan memerangi. Dan dia betul-betul dia memerangi orang yang tidak membayar zakat. Jadi di sini kita mengatakan pemerintahan dia menjaga kemaslahatan agama itu supaya ia dapat dilaksanakan dan diamalkan. Maka di sini Al-Imam Razali mengatakan agama dengan kerajaan ibarat adik-beradik kembar. Dia memerlukan satu dengan yang lain. Agama memerlukan kepada kerajaan, kerajaan juga memerlukan kepada agama. Sebab apa yang dilakukan oleh kerajaan diasaskan dengan panduan daripada agama. Maka beliau mengatakan wa ma la asla lahu fa mahdum. Apa sahaja perkara yang tidak ada asal baginya, maka dia akan musnah. Yani kalau kita ada kerajaan tak ada agama, habis. Ibarat satu orang bina rumah tak ada foundation, semua yang roboh. Wa ma la harisa lahu fa da'i. Bagaimana pula kalau satu orang yang ini misalan dia membina sesuatu tetapi tidak ada security, maka benda itu akan hilang.
Ini ibarat apa? Kita ada agama tetapi tidak ada pemerintahan bagi agama, menjaga maslahat agama. Maka apa akan jadi kepada agama? Agama yang ini akan hilang yang ini daripada diri manusia. Dan ini kita lihat dari hari ini, misalkan kalau seseorang itu tinggal dalam negeri yang mana dia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang dia nak dan tidak ada orang yang akan menangkap ni, maka dia boleh minum arak, dia boleh melakukan zina, dia boleh melakukan apa saja yang bercanggah dengan agama dan tidak ada orang yang akan menangkap ni. Maka apa yang akan jadi? Kita lihat ramai yang ini orang Islam yang ini akan rosak iman. Kalau sekiranya kita lihat yang ini tidak ada sesiapa yang menjaga maslahat dari orang Islam, maka agama akan keluar daripada hati orang Islam ini sedikit demi sedikit. Sebab orang Islam ini kalau dia tidak ada keimanan dan dia diberikan kebebasan dan tidak ada orang yang akan menjaganya, maka dia ikut hawa nafsunya. Apa saja dia nak buat, dia buat. Maka ini menyebabkan orang ini sesat dan ikut kepada hawa nafsu, membawanya kepada kebinasaan. Dan ini apa yang kita lihat hari ini. Hari ini kita tinggal dalam keadaan yang mana orang Islam boleh buat apa yang mereka nak. Kita keluar daripada masjid, kita tidak orang minum arak, apa kita nak buat? Kita hanya boleh memberikan nasihat kepada dia. Kita mengatakan, ni masjid, tuan masjid, tolong janganlah minum arak, taubatlah kepada Allah SWT. Tapi kita tidak boleh menangkapnya sebab undang-undang ini tidak membolehkan. Tapi kalau negeri Islam, baru menangkap sikit kan, kita tangkap. Kita keluar daripada masjid dan kita lihat ada orang melakukan zina ke tengah-tengahan. Ini seperti mana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kiamat ini tidak akan berlaku sehingga kamu melihat manusia melakukan zina di tengah jalan. Ini dah berlaku dah. Ini sudah berlaku. Ada jemaah mengatakan, tak, mungkin tak berlaku. Tak berlaku dah. Sebahagian negara di Mexico City, begitu juga dengan sebahagian tempat di Jepun, mereka ada festival melakukan persetubuhan yang beramai-ramai di tengah jalan. Ini sedang berlaku. Ya. Di Mexico City, mereka protes. Apa mereka protes ya? Ini tak salah 3 tahun sebelum COVID. Baru juga. Dia protes. Sebab dia punya undang-undang menangkap orang yang melakukan zina di tengah jalan. Jadi mereka protes supaya tak ditangkap. Pas pula kat parlimen. Pas. Jadi maksudnya di Mexico City, kalau dia melakukan persetubuhan di khalayak ramai begitu, polis tak boleh tangkap. Jadi semua diberikan kebebasan. Jadi ini membawa yang ini manusia yang ini kepada terjerumus yang ini dalam maksiat, merosakkan yang ini, merosakkan ini society. Jadi apa yang kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, semudah yang ini kita nak relate apa yang kita tinggal pada hari ini. Dan jemaah ini lebih beritahu ya, apa lagi perkara yang kita boleh bicarakan. Cuma kita hanya memberikan sedikit saja kita. Jadi akhirnya apa saya ingin mengatakan, tidak ada perkara yang menyelamatkan kita daripada maksiat melainkan iman. Betul tak? Tidak ada perkara yang dapat menyelamatkan kita daripada perzinaan, daripada minum arak, daripada melakukan maksiat, melainkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau manusia tidak ada iman, tidak ada ketakwaan, habis. Zaman sekarang, khalas. Dia buat apa saja dia nak. Dia mengatakan, saya nak ikut hawa nafsu saya. Dia membawa diri dalam kebinasaan. Akhirnya dia akan rugi. Sebab dia kembali kepada Allah, manusia akan rugi. Sebab dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu Imam Ghazali mengatakan, wala yatimul mulku wadhabtu illa bisultan. Dia mengatakan kerajaan itu tidak akan dapat berfungsi melainkan dengan sultan. Nah, sekarang dia membicarakan tentang kerajaan pula. Kerajaan tidak dapat berfungsi ataupun negeri, satu negeri tidak dapat difungsi melainkan dengan sultan. Betul. Cuba bayangkan negeri tak ada presiden, tak ada prime minister. Orang terbalik gitu, betul ke tidak? Semua orang nak jadi prime minister pun susah juga. Jadi negeri mesti ada kepimpinan. Dan mesti ada sistem. Sultan di sini juga bukan maksudnya orang sahaja, tapi sistem. System of governance.
Sekarang ini kita lihat negeri-negeri semua ada mereka punya sistem of governance tersendiri. Ada parlimen yang ini sebagai misal, ada mahkamah. Lepas itu yang di tiap-tiap daripada division ini ada ada kerjanya masing-masing. Ada Ministry of Home Affairs, Ministry of Internal Affairs, apa lagi? Ministry of Sport pun ada. Dan ini semua yang ini menjadikan masyarakat dapat berfungsi. Jadi ada sistem. Sebab kalau tidak ada sistem, berkacau bilau. Orang yang ini akan melakukan apa yang mereka melakukan dan mereka tidak ikut ini kepada apa-apa tertib. Ini akan menyebabkan yang ini negeri itu tidak dapat berfungsi dengan betul. Wa tariqud dhabti fi fasil hukumat bil fihi. Lihat di sini Al-Imam Razali mengatakan dan cara untuk kita melaksanakan sedemikian dengan ilmu fiqih. Masya-Allah. Dia mengatakan sistem of governance, bagaimana kita nak memahami sistem of governance dalam negeri? Kita nak kena faham ilmu fiqih. Sebab dalam Islam ilmu fiqih membicarakan tentang ahkam sultaniyah. Ada seorang ulama menulis ini kitab Ahkam Sultaniyah, kitab masyhur. Di dalam kitab ini dia membicarakan tentang system of governance dalam Islam. Sultan ini buat apa kerja dia? Lepas itu menteri-menteri apa kerja mereka? Lepas itu kita mesti ada menteri agama, kita mesti ada menteri ini, kita mesti ada menteri itu, kita mesti ada menteri ini. Maka tiap-tiap menteri ada dia punya tugasan dari masing-masing. Hukum ahkam yang bersangkut paut ini dengan ta'amul ataupun muamalat di antara menteri dengan menteri, di antara negeri dengan negeri, di antara mahkamah dengan mahkamah, di antara qadi dengan orang yang melakukan aduan di mahkamah. Maka ini semua kita mengatakan dalam Islam dengan terperinci disebutkan oleh fuqaha. Ini berkait ini dengan ilmu, dengan ilmu fiqih. Jadi saya akan cuba rumuskan apa yang kita dah belajar hari ini ya.